Di mana ini? Apa? Chin Swee. Chin Swee Temple. Mana sini? Yeah. Ada pantu di atas. Pantu. Ini kuil di atas bukit. Ini spot bagus buat foto-foto. Batasnya, bawah. Nah, bukit, udaranya juga enak, sejuk. Ya, Bapak video lagi. Wow. Yo, apa ini, Dek? Hah? Jalanlah. Hah, loli lololo, apa itu? Sekelilingnya gunung ya? Keliling gunung ini. Ini ada pagoda. Oh. Oke, sambung nanti lagi. Iya, yeah, ini sisi lain. Ini ada Goh Tong Ho. Sedikit. Ah. Goh Tong Ho. Terus di situ pemandangannya, wah, kabut sudah mulai turun lagi. Ini hari lagi ramai banget, memang lagi musim liburan. Tapi tempatnya ramai terus sih. Ini ada patung Buddha gede. Ya, kenapa? Lagi bikin video. Iya iyalah, nanti kamu mau nonton masuk lihat di YouTube. Tak nak. Tak nak sudah. Tapi tak, tapi itu. Apa? Jam dari sana ke sini nunggu. Naik apa ya? Tunggu, makanya besok kalau kita pulang jam 10 harus turun ke bawah karena lift antri. Kami turun ke bawah hampir 20 menit ke 15 menit, 16 menit. Iya, kami juga sama. Lama di nunggu di liftnya, nggak tahu bakal selama itu. Aja lah kami bilang, satu menit saya tunggu katanya. Tak, saya kami lewat gitu-gitu. Iya, ya, sudah. Biarin aja. Patung-patung Buddha. Iya, kamu saya itu orang yang tidak suka kamu. Ya, Mama. Come on.
Si bocah-bocah lagi bergaya. Giginya mana? Gigi. Hi. Pakai gaya lah. Hi. Biasa-biasa. Satu, dua. Kamu elok sini. Oke, dah. Kumbang yang terbesar di dunia. Kumbang itu cowok. Coba foto dulu tuh. Ah, sesi foto-foto lagi. Kabut. Wah, si nenek ini sampai selfie begini. Oh, di bawah juga masih ada. HP gua apa? Oh, betul. Coba. Coba. Lihat apa? Hei, waduh. Ada HP. Devon lagi di atas. Astaga. Ma, kau dewean ba aku foto. Ma. Sini. Ha. Foto lah. Sini foto apa? Foto Buddha. Ah, foto ke saya, nih. Fotonya gini, tekan ini, tekan dengan itu. Journey to Enlightenment. Nanti sambung lagi.